Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya dan tim sudah ada di Puleam Barat ya. Tepatnya di Ranokomea. Ini RW baru berukuran 5 x 15 4 lantai. Alhamdulillah setelah kita onkan RW yang di Puleam Tenggara ya. Ukuran 5x12 kita sudah bergeser ke sini. Alhamdulillah tim walet di Bombana diberi kepercayaan lagi untuk pengerjaan RW baru. Oke, kita masuk ke dalam. Tim masih ada di dalam melakukan pembuatan sekat ya. Jadi kita lihat ke dalam dulu. Setelah semua selesai, saya akan buat pionya on perdana sekaligus tata ruang yang benar pada RW ini. Oke, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah tim walet Bombana diberi kepercayaan lagi untuk pengerjaan RW baru. Lokasi di Puleam Barat, Desa Ranokomea ya. Jadi RW ini berukuran 5 x 15 4 lantai. Saya dan tim tiba di sini kurang lebih jam 1 siang ya. Jadi start dari rumah. Agak lambat kami start ya karena ada kendala, jadi mobil operasional yang sering saya pakai ke Sulsel ada sedikit kendala sehingga saya menggunakan mobil ini. Ini mobil istri di rumah, jadi mohon maaf ya buat istri saya, mobilnya saya pinjam dulu. Padahal ini mobil dipakai untuk berkantor ya, tapi apa boleh buat. Istri disuruh naik mobil motor dulu ya. Oke, kita masuk ke dalam, kita lihat. Jadi ini masih polos ya. Tim walet Bombana sementara melakukan pengerjaan sekat, jadi masih polos. Nanti oke, nanti setelah semua selesai saya akan memperlihatkan hasil pengerjaan atau tata ruang yang benar pada RW ini. Oke, ini dia. Jadi di sini rencana ruang ampli ada di sini ya. Oke, ini Bang Tato lagi. Bagaimana? Lumayan. Oke, ini Bang Tato lagi pengerjaan sekat. Jadi ini semua polos ya. Di sini polos, tidak ada sekat sampai lantai 4. Karena ini RW baru, jadi saya sarankan kepada pemilik RW tidak usah melakukan penyekatan. Nanti saya dan tim yang melakukan penyekatan. Karena takutnya apabila penyekatan salah, nanti kerja dua kali hasilnya ya jadinya. Jadi bikin repot lagi, maka dari itu saya sarankan kepada pemilik RBW untuk tidak melakukan penyekatan. Jadi saya suruh poloskan, nanti saya dan tim yang melakukan penyekatan di dalam ruang inap. Oke, ini dia. Untuk formasi sudah dipasang ya. Nanti saya jelaskan di video berikutnya pada saat on perdana. Jadi LME nanti kita tutup salah satu. Rencananya kita tutup yang ini, kita buka yang sebelah sini ya. Kenapa kita tutup di sebelah sini? Karena pas hampir rapat dengan tiang listrik di luar ya. Jadi ada tiang listrik baru, jadi tidak memungkinkan untuk membuka LMB yang ini. Padahal sebenarnya dari awal saya rencana membuka ini, tapi pas saya keluar, saya lihat ternyata ada tiang listrik yang baru akan didirikan di depan ini ya, di depan LMB. Jadi tidak memungkinkan untuk membuka LMB yang ada di sana. Jadi kita buka yang sebelah sini. Oke, semua nanti saya jelaskan di video berikutnya pada saat on perdana ya. Oke, kita naik ke atas. Kita lihat tim walet Bombana sementara melakukan penyekatan. Jadi sini sudah jadi rangkanya di bawah. Nanti saya jelaskan hasilnya setelah semua selesai di video berikutnya ya. Oke, kita lihat Bang Tato dulu.
Kemarin tidak sempat ikut ya, waktu di Puleang Tenggara beliau tidak ikut karena lagi ada urusan penting. Gimana bang? Ya. Capek? Enggak. Oh enggak? Capek. Lumayan. Oke, ini Ocah dan Bang Yudi. Bang Yudi selalu mendampingi Ocah Sweet. Dia belajar memperhatikan cara pemasangan kabel. Pemasangan kabel, pemasangan tweeter. Oke. Jadi semua polos ya. Kita beri kita sedarakan kepada pemilik RB untuk dipoloskan saja, nanti saya dan tim melakukan pengerjaan untuk tata ruang atau sekat yang ada di dalam ruang inap. Oke, begitu juga di lantai, karena tidak ada lampu kayaknya agak gelap ini ya. Ini juga masih polos, silahkan diperhatikan ya. Ini polos, tidak ada sekat di sini. Oke. Kenapa kita sarankan kepada pemilik RB untuk tidak melakukan penyekatan? Karena apabila salah sekat, secara otomatis kami dan tim kerja dua kali ya. Sehingga membuat pekerjaan menjadi lambat karena harus bongkar ulang. Oke, kita sudah berada di lantai terakhir. Ini lantai 4 ya. Oke, lantai 4 juga masih polos, tidak ada sekat sama sekali. Tunggu video berikutnya, tata ruang yang benar. Jadi rencananya lantai 1 beda tata ruangnya, lantai 2, 3 juga berbeda. Begitu juga lantai 4 ya. Kenapa berbeda? Di situ ada tekniknya yang akan saya bagi kepada teman-teman semua. Oke. Masih polos, sekat telar juga tidak ada. Di sini tidak ada sekat telar sama sekali. Insya Allah, mungkin besok sudah selesai semua. Setelah ini kita lanjut lagi. Watu Bangga, dua gedung. Oke, ini LMB. Ini rencana kita tutup karena di sini ada perencanaan tiang listrik PLN. Jadi tidak memungkinkan untuk membuka LMB di sini. Karena tiang PLN agak tinggi, hampir rata dengan LMB ya. Jadi kita gunakan LMB yang ada di sini. Untuk ukuran LMB-nya, saya belum tahu persis ya, karena ini sudah jadi baru kita datang. Oke, semua los ke bawah. Untuk poinnya ini kurang lebih 5 kali 3 meter ya. Kurang lebih. Kita hitung dari bata 60, 60, 120. Ya, 120. Kurang lebih 3 meter ya. 5 kali 3 meter. Poinnya los ke bawah. Untuk penempatan larnya nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Semoga semua video saya bermanfaat, berkah buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Thank you.